Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam maklum. Alhamdulillah bil alamin. Ini hasil bulang kemarin dan terah jadu. Alhamdulillah sangat memuaskan. Ya. Ini posisi lagi bodol mau ganti balu yang mengganti buli yang pertama. Ini dulu diambil dari kandang dewa CR tuh usia 1 bulan ya. Usia 1 bulan. Nah, ini alhamdulillah kemarin saya tebus kembali, saya beli kembali sama pembeli yang dulu ambil usia 1 bulan. Ini udah mau ganti bulu yang pertama. Mudah-mudahan setelah ganti bulu udah lengkap, semakin istimewa ya lur. Hasil bulang terah jalu. Pasnya ini cucu jalu, anak Taji. Taji itu anak jalu ya. Jadi ini cucunya jalu ini. Ekornya sangat kaku. Oke. Alhamdulillah ini buat materi di kandang dewa CR ya. Buat terus jalu insyaallah. Karena jalu juga udah tua, usianya itu hampir 6 tahun lebih. Nah, jadi harus sedia penggantinya. Jika lo nanti jalu ada apa-apa dan ataupun jalu kan sudah tua, pasti hewan hidup itu pasti ada saatnya untuk mati ya. Untuk hewan ternak ini buat materi ganti si jalu. Nanti kalau jalu misalkan udah nggak bisa ngawin lagi, udah nggak bisa nurunin anak lagi, ini buat ganti ke jantannya. Ekor lidi lur super kaku ya. Oke. Oh, dan di sini di video kali ini saya juga ingin menjelaskan lur, kemarin ada kawan ngasih saran, itu kawan dari Aceh, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, itu ngasih saran ke saya, yaitu sarannya adalah dia bilang itu katanya saya suruh tobat. Nah, suruh tobat, yang dimaksud tobat itu mungkin dikiranya saya ngadu ayam mungkin. Nah, dikiranya saya itu tukang adu ayam, jadi dia mungkin belum tahu. Nah, jadi makanya dia bilang suruh tobat gitu. Suruh tobat, sudah banyak kasus pengadu ayam yang misalnya yang negatif lah. Di video kali ini saya akan menjelaskan lor, bahwa di daerah saya, khususnya di daerah Klaten, sudah banyak yang ternak ekor lidi lor, yang ternak ayam beta klasik ekor lidi ya. Itu penghobinya di Klaten itu sudah banyak banget. Itu hampir 50 peternak sudah ada di Klaten, di wilayah Klaten sendiri ya. Itu penghobinya juga banyak. Dan alhamdulillah itu dapat dukungan dari pihak aparat maupun masyarakat, itu alhamdulillah dapat dukungan. Karena apa? Karena hobi ayam ekor lidi ini bisa mengurangi hal-hal yang negatif, contohnya adu ayam dan judi ya. Itu jadi untuk abang yang di Kalimantan yang kemarin ngasih saran, siap bang, makasih sarannya.
Ini saya sedikit menjelaskan bahwa ayam itu enggak semuanya dibuat adu dan buat judi ya. Di tempat saya cuman buat hias, makanya itu dinamakan ayam bangkok ekor lidi, ayam bangkok hias ekor lidi ya. Yang dikatakan bangkok ekor lidi ini contoh dari ekor, lurus kayak sapu ya, kaku. Nah, itu makanya dinamakan ayam hias ekor lidi. Itu. Jadi alhamdulillah ayam bangkok hias ekor lidi pun sudah punya wadah, yaitu wadahnya itu Kopali Indonesia. Nah, Kopali Indonesia itu berbagai wilayah sudah bergabung di Kopali Indonesia, contohnya dari Madiun, dari Bojonegoro, dari Solo, Karanganyar, Jogja, Pekalongan, Magelang, banyak banget yang sudah gabung di Kopali Indonesia. Nah, di Kopali Indonesia itu memberi wadah untuk mengadakan kontes ayam hias ekor lidi. Dan alhamdulillah pesertanya itu alhamdulillah banyak yang hadir, dan yang mengikuti itu alhamdulillah banyak banget ya. Kemarin terakhir kontes di Pekalongan itu kontes nasional itu dihadiri banyak dari berbagai wilayah lor, misalnya dari Madura ya, dari Bojonegoro, dari Madiun, dari Jakarta pun ada. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan penghobi ayam hias ekor lidi pun semakin banyak itu. Jadi saya tegaskan lagi ya lor ya, ayam bangkok hias ekor lidi tidak buat aduan, tidak diadu maupun dibuat sambung ayam dan judi, itu tidak ya. Saya tegaskan sekali lagi, ayam hias ekor lidi hanya untuk hiasan dan pelanganan saja itu lor. Jadi terima kasih juga yang sudah ngasih saran dan komennya. Kemarin saya upload video yang kemarin itu ada yang komen seperti itu, mungkin si abangnya belum tahu, dan mungkin saudara-saudara yang di luar masih banyak belum paham tentang ayam hias ekor lidi, mungkin belum banyak yang tahu. Nah, makanya itu kita saudara-saudara dari Kopali itu akan memperkenalkan melalui kontes ya. Contoh ini lor ya, contoh ini, nah, sisiknya seperti ini lor ya. Ini belum maksimal menurut saya, ini belum maksimal, belum bagus banget lah, tapi maksimal lah. Contohnya seperti ini samping-samping, tengahnya segini. Nah, ini contoh kecilnya seperti ini, kakinya yang dicari, yang dijadikan patokan untuk juara satu ya, itu yang rapi. Kalau ini masih ada kekurangan, ini cuma contoh kecilnya untuk pandangan aja. Tapi yang harus di nilai yang paling bagus, yang untuk juara satu di kontes ya, itu yang harus rapi banget. Nih itu ya lor ya. Terus dari ini sedikit ada dari kepala ya, dari kepala ini cengger harus simetris ya, simetris. Ini kalau ini masih ada kekurangan, ini namanya cengger apa namanya, kalau dikatakan bisa, ada yang bilang cengger bunga ya, ada yang cengger bunga ini karena cenggernya seperti ini nih. Coba sampai nilai ini kira-kira cengger apa. Nah, dan cengger yang menilai di kontes itu cenggernya ini lor, ke belakangnya harus sepadan dengan pelipis mata yang belakang sini.
Ini lor. Ini harus satu, gini harus sama, bersama dengan pelipis mata. Nah, ini masih kurang ke belakang kalau ini. Nah, itu lor. Mungkin masalah penilaian mungkin saya tidak bisa menjelaskan detail ya, karena itu haknya juri. Kalau saya kan bukan juri, karena cuman mengikuti. Oh ya, ciri-ciri kontes itu ayam yang juara itu seperti ini ya, saya mungkin sedikit tahu seperti itu. Kalau detailnya mungkin sama juri yang di kontes itu mungkin lebih paham. Besok coba saya review video sama jurinya, yang juri itu mungkin lebih paham tentang penilaian kontes ayam ekor lidi ya lor. Jadi itu lor, saya ingatkan kembali lagi bahwa ayam ekor lidi tidak untuk diadu atau dibuat adu dan dibuat judi ya, cuman untuk pelanganan dan untuk hias, untuk pelanganan aja nih. Nah, mungkin di video kali ini cukup ini aja yang saya sampaikan. Tadi dari awal sudah memberitahu hasil bolangan terah jalu ya, hasil bolang terah jalu. Nah, ini alhamdulillah pulang kandang lagi di kandang Dewa JR Klaten ya, alhamdulillah buat materi. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like dan share dan subscribe channel YouTube Dewa JR, biar channel Dewa JR semakin berkembang ya, dan semakin bisa memberi wawasan tentang ayam hias ekor lidi. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam ternak, salam seduluran, salam silaturahmi, salam Kopali Indonesia, salam Kopali Klaten, ora sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.